Halo teman-teman semua, apa kabar? Nah, Mimin lagi sedih nih. Episode Mr. Queen bentar lagi bakalan kelar ya. Jadi Mr. Queen itu cuma sampai 20 episode dan direncanakan habis pada 14 Februari mendatang. Nah, sebelum Mimin bahas episode ke-17, kita flashback dulu nih ke episode 16. Pada episode 16, Ratu berupaya keras membalas semua perbuatan orang yang jahat kepada dirinya. Ia bahkan secara berani tampil melawan musuhnya. Di bagian ini, Kerajaan juga turut mendukung sang Ratu. Di sisi lain juga, ia berupaya untuk menunjukkan kekuasaan terhadap Kim Byong-in karena telah meremehkannya. Oke, langsung aja ke episode ke-17 mendatang. Mr. Queen episode 17 memperlihatkan bahwa Ratu hamil anak dari Raja. Artinya, mereka berdua akan memiliki keturunan yang didambakan oleh banyak orang. Ratu bahkan mengikuti beberapa kelas kehamilan dan beraksi konyol karena banyaknya pantangan hamil yang harus dilakukan. Namun, sebuah rumor menyebar bahwa Raja dan Ratu tidak pernah bermalam berdua. Untuk itu, Raja dan Ratu berupaya meredakan rumor dengan beraksi romantis. Bahkan Raja berjuang untuk menjaga Ratu dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Oke, segitu aja preview episode ke-17 dari Mimin. Selamat berpenasaran, 3 episode lagi drama Mr. Queen akan berakhir. Wow. Semoga bakal ada drama yang sekeren ini lagi ya. Oke, thank you.